juga gak enak. Kalau kita mau saja mau nungging mau apa kayak sebodoh deh ya. Ya kan kalau kita sana kita setel TV, setel lagu, iya kan nggak enjoy ya, ganggu kita ngapain, kita duduk di teras atau santai. Melihatnya begini aja. Ya itu. Ya, kalau yang suka gitu kan ada yang suka rame-rame juga kan. Rame-rame wah, mana ya, enak sih. Saya sih suka rame-rame, suka kota gitu. Tapi kalau ngeliat gini ya enak. Saya malah lihat ke kota bunga atau Green Apple. Kumuh. Matilah saya bilang. Panas, panas kan di sana. Iya. Padahal dari sini nggak jauh ya. Kira-kira 20 menit lah nyampe. Green Apple mah udah kumuh. Si papa nggak kelar-kelar. Habis luas. Luas. Kita masuk pekuknya 15 kali ya Pak, tiap hari. Enggak, ini udah 30 megabyte lebih loh. Makanya matanya hijau. Matanya hijau. Ini baru kata piring, Ken. Kalau mau dijual berapa duit nih, Ken? Ini villa. Apa yang dijual, Pak? Enak-enak. Kalau dia ada boset. Yang satu bunting itu kia nih. Ini tuh. Dua nih. Iya, gembrot ya. Perempuan. Ini juga perempuan nih. Oh, kayaknya. Gendut tuh. Yang ini memang gendut tuh. Dipisahin untuk keluar tapi gak pernah jadi, gak tau bagaimana caranya. Tanya Yongki dong. Yongki banyak anaknya. Ini bunting nih kayaknya juga nih. Ya. Gak tau bagaimana. Dipisahin kesini. Tapi lagi tuh gak jadi semuanya wah. Airnya ke daleman katanya mesti tetekan gitu. Ini ada berapa ekor total? Tahu dah. Nah, ini bagus dan merahnya apa merah banget? Iya. Cantik itu komet. Cantik yang simetris deh. Kalau ikan gini mesti yang aneh. Nah, kagak ngerti ya. Kayak kepala benderanya Jepang. Makanannya harum bau. Bau amis ya? Harum bau. Udah mulai warak loh. Kamu bol, gue buah segini nih. Gendut sekali hitam. Dia megang. Masukin tangan langsung. Datang. Gendut sekali. Kayak yang di itu ya apa di Kesmayan City.
Nayan City juga segede-gede gini ya kalau nggak salah.